Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Dito Zaldi Effendi dari Teknik Industri semester 7 kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan tahap-tahap serta langkah-langkah untuk membuat antrian di dalam antrian masuk sebuah bar. Langsung saja, langkah pertama kita klik tools yang namanya location. Di point location ada bergambar tangga atau portal, kita klik. Setelah kita klik, kita ukur sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita tarik gambar rumah sebagai objek atau station sebuah bar. Setelah klik objek sebuah rumah, kita lanjut ke tools entities. Di tools entities kita pilih, di tools ini ada banyak mobil, kita pilih 9 dari sebanyak mobil ini. Kita klik saja. Setelah 9 kali diklik, mobil yang pertama namanya kita ubah. Namanya kita ubah jadi customer. Dengan kecepatan speed sama 150 untuk 9 mobil. Dengan stats time series dan notes tidak ada. Setelah mobil kita pilih 9 dan mobil pertama namanya kita ubah, kita lanjut ke rival. Di rival di entity kita masukkan customer. Setelah itu di bagian kedua ada location, kita masukkan antrian masuk dengan quantity 1. Dengan first time tidak ada, dan onsuren infinity atau INF. Di bagian frekuensi kita masukkan rumus, yaitu U universal buka kurung 12.37,7 tutup kurung min. Dengan di bagian-bagian logic tidak ada dan disable no. Setelah itu kita masuk ke processing. Di processing ini kita masukkan entity yang pertama customer dengan location antrian masuk diskotik. Dengan operation tidak ada serta output customer. Di bagian destination kita masukkan status station diskotik dengan role first one. Di bagian move logic kita kosongkan. Di poin kedua, di customer kedua, di entity kedua, kita masukkan lagi customer dengan location yang berbeda dari yang pertama, yaitu location station diskotik. Sedangkan customer yang pertama antrian masuk diskotik. Di bagian operation atau di tabel bagian operation dengan customer yang kedua kita masukkan rumus. Sedangkan di customer yang pertama kita kosongkan, dan yang kedua ada yang berbeda yaitu kita masukkan rumus. Dengan rumus weight L buka kurung 12.11,1.4 tutup kurung spasi min. Setelah itu di output kita masukkan customer. Di bagian destination, di customer yang pertama kita isi station diskotik. Dan untuk di customer yang kedua, karena station pertama sudah, jadi yang di customer kedua kita masukkan exit dengan rule first one. Dan di bagian move logic tidak ada.
Setelah itu kita coba untuk play. Berikut hasil dari pembuatan antrian masuk diskotik. Dan tools yang saya panahkan ini untuk mengatur kecepatan. Semakin ke kanan, kecepatan semakin kencang. Begitupun sebaliknya, semakin ke kiri, kecepatan semakin lambat. Mungkin berikut saya jelaskan dan saya aplikasikan. Dan ke kanan semakin cepat. Dengan waktu 9 jam. Dan mobil kurang lebih 50. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya dari Dido Zaldi Effendi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.